Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kegiatan webinar kali ini, yang akan segera kita mulai, mohon untuk anak-anakku sekalian untuk menyalakan videonya dan menonaktifkan mikrofonnya untuk kelancaran acara kita kali ini. Kalau sudah siap semuanya, akan segera Ibu mulai. Susunan acara untuk webinar kali ini, webinar literasi kesehatan jiwa dengan tema membangun self-awareness pada remaja. Susunan acaranya pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Gadis Oktori CSR Sinar Maslen, lalu yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, yang keempat paparan materi dari narasumber, yang kelima diskusi atau tanya jawab, dan yang keenam penutup. Langsung saja acara kali ini. Ibu persilahkan kepada Ibu Gadis Oktori dari CSR Sinar Maslen untuk memberikan sambutannya. Jadi anak-anakku sekalian, kita bisa Zoom bersama-sama ini karena mendapatkan fasilitas dari CSR Sinar Maslen yang membantu memberikan fasilitas pada sekolah kita sehingga kita bisa menggunakan Zoom ini dengan baik. Silakan Mbak Bu Gadis, bisa dipersilahkan. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Heni, Bapak Kepala Sekolah, dan adik-adik semua siswa-siswi SMP Negeri 20 Tangerang Selatan. Kedengeran ya Bu ya suara saya ya? Iya, kedengeran Mbak Gadis. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Guru-guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dalam melakukan proses pembelajaran. Hari ini Sinar Maslen melalui Sentra Buku Rumah Pintar BSD dalam bentuk apresiasi perusahaan terhadap dunia pendidikan, kami mensupport seminar edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran SMP Negeri 20 Tangsel khususnya. Untuk tema pada hari ini adalah membangun kesadaran diri sendiri. Mengenal diri sendiri dan mencintai diri sendiri adalah hal yang menjadi sumber utama kebahagiaan. Hal tersebut penting dan dapat mempengaruhi motivasi belajar untuk adik-adik semua. Belajar dengan jiwa yang sehat, ceria, bahagia, tentunya dapat meningkatkan motivasi kalian untuk semangat belajar dalam bermain, dalam mengontrol emosi kalian, dalam berperilaku sehari-hari baik, kemudian kalian juga bisa bekerja sama, berkolaborasi, berempati, dan selalu berpikir positif. Nah, makanya webinar pada hari ini penting banget dan sangat bermanfaat untuk kalian ikuti, khusus untuk guru-guru maupun anak-anak, agar kita selalu sadar akan diri sendiri, merasa bahagia, sehat jiwa rohani, untuk terus melakukan proses pembelajaran. Kami CSR Sinar Maslen mengapresiasi Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, terus semangat untuk memotivasi anak-anak SMP Negeri 20 dalam mendampingi proses pembelajaran demi pendidikan yang berkualitas dan menyenangkan bagi anak-anak kita semuanya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk selalu produktif dan berkarya. Dengan demikian, kita semua bisa menjadikan Indonesia yang lebih maju, cerdas, dan berkarakter baik. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat mengikuti webinar pendidikan SMP Negeri 20 tentang kesehatan, literasi kesehatan jiwa. Salam literasi. Terima kasih Bu Heni. Saya kembalikan ke Bu Heni.
Oke, terima kasih ke Kak Gadis yang sudah menyampaikan sambutannya. Ini ternyata ini info dari anak-anak itu banyak anak-anak yang mental nih, harusnya udah masuk tapi beda mental dari Zoom ini tadi makanya. Ya. Ya, untuk selanjutnya nih mohon maaf kepala sekolah juga kepental keluar dari Zoom-nya bisa kepental. Jadi sebentar dulu ini ya. Lagi masuk lagi, mencoba masuk lagi. Mungkin lagi kurang maaf, ini sinyalnya di sekolah juga masih kurang bagus sebentar. Bapak Prayogi, Bapak Kepala Sekolah, apakah sudah join di grup di Zoom ini? Ya, anak-anakku, kenapa sekolah mengadakan webinar tentang literasi kesempatan ini kalian mungkin biasanya tatap muka dengan gurunya sekarang harus belajar di rumah dengan kondisi yang seperti ini maka sekolah mensikapinya kita perlu menumbuhkan lingkungan yang positif dulu bagi kalian supaya belajar di rumah tetap semangat tetap efektif dan juga memberikan motivasi pada kalian supaya kalian memiliki kesadaran diri. Walaupun mungkin belajar di rumah tidak harus ditungguin oleh gurunya, kalian bisa belajar sesuai dengan yang ada di silabus sekolah kita yang sudah diinfokan oleh Walas dan Bapak Ibu Guru. Nanti setelah acara webinar ini untuk kedepannya materinya kita sudah ke konten pelajaran. Jadi kemarin Bapak Ibu Wali Kelas sudah menginfokan bahwa kalian penciptaan lingkungan rumah yang positif ya, yang kelas 9 mendesain kamarnya, yang kelas 8 temanya bullying gitu ya. Sekarang ada webinar tentang apa namanya tentang psikologi supaya kalian termotivasi untuk belajar sendiri di rumah. Lalu apa nanti ada juga webinar tentang IT ya. Webinar tentang IT ini masih Ibu masih menunggu untuk narasumbernya, masih belum dapat webinar untuk IT. Jadi setelah semuanya bekal untuk menghadapi pembelajaran sama daring di rumah, baru kita masuk ke konten materi. Apakah Bapak Kepala Sekolah sudah join? Oh, sudah. Ya. Ya. Ya, Bapak Kepala Sekolah sudah ini. Sudah, Pak. Ya. Ya. Oke, Bapak Kepala Sekolah sudah gabung dengan kita. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan sambutan untuk acara webinar kita kali ini. Silakan Pak Asprayogi. Nggak usah mau ditampilin saya ya. Ya. Background ya. Kak Silvi untuk apa namanya ID Imam Masuri bisakah diaktifkan mikrofonnya dan coba Kak host Kak Dewi Imam
Mana tuh emosi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bu Ice, Mbak Ice selaku acara Sinarmas, Mbak Gadis yang selalu gadis, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini adalah merupakan ucapan banyak-banyak terima kasih, terutama bagi saya selaku kepala sekolah, umumnya adalah warga SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Sinarmas, di mana segala acara kegiatan selalu didukung oleh pihak Sinarmas. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hari ini adalah merupakan suatu hari kebahagiaan bagi kita, di mana kalian nanti akan memperoleh ilmu dari seorang yang sangat luar biasa sebagai narasumber kita, yaitu adalah merupakan salah satu daripada penggagas atau hal yang sangat membahagiakan, yaitu mereka sudah akan membagikan ilmu kepada kita semuanya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, Bapak berharap tolong ikuti dengan seksama agar kalian benar-benar memahami, ya, memahami kemudian dengan kesadaran diri ini, yaitu merupakan sikap yang berupaya untuk memperhatikan dari pikiran, dari perilaku, dari perasaan, dan dampaknya tentunya kepada orang lain. Nah, untuk itu, anak-anakku sekalian, Bapak sangat berharap sekali kepada kalian semuanya bisa sama-sama mendengarkan, ya, mendengarkan, kemudian memperhatikan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Silvia Andriana ini, ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan. Saya yakin apabila kalian memperhatikan ilmu-ilmu yang akan diberikan nanti oleh narasumber ini, saya yakin dan percaya bahwa kalian nanti adalah menjadi orang-orang yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa, terutama adalah untuk mampu bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tunjukkanlah bahwa kalian adalah siswa-siswa SMP 20 yang nantinya adalah akan menjadi generasi besar, generasi milenium yang akan datang. Ya, tentunya dengan jangan sampai ketinggalan daripada ilmu pengetahuan. Untuk menghadapi itu semuanya, maka yang harus kalian persiapkan adalah tentang jiwa kita. Ya, jiwa kita, perasaan kita, yang mudah-mudahan ini akan menjadikan bekal kalian nanti di masa yang akan datang. Kepada Bu Heni, selaku tim saya, partner saya, kepada seluruh tim saya, Pak Saiful, Pak Imam, kemudian Pak Fuad, Pak Lili, kemudian rekan-rekan para wali kelas, dewan guru, yang kemudian yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan saling memperhatikan, kemudian kita sakti apa, kita dengarkan paparan nanti yang akan disampaikan oleh Bu Silvia.
Ya, mudah-mudahan ini adalah bekal buat kita untuk menjongsong SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan lebih baik di masa yang akan datang. Saya kira itu harapan saya. Sekali lagi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap pengurus Sinarmas yang selalu membantu aktivitas yang dilakukan oleh SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan. Itu saja, mohon maaf, kurang lebihnya saya mau membukakan pintu maaf, yang lebih hanya datang dari Allah, sedangkan kurang adalah pada diri saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan untuk anak-anakku. Terima kasih Bapak AA Suprayogi, selamat memberikan sambutannya. Anak-anak sekalian, mungkin ini jamnya siang, tetap semangat ya. Kalian mungkin posisinya ini siang hari, tetap kalian semangat. Ke acara selanjutnya, ke paparan materi, sebelum narasumber. Bu Eni, maaf, nggak ada suaranya. Bu Eni, maaf, suaranya. Oh, nggak ada suara. Ya. Oh, kepo. Ya. Oke, sebentar. Saya ulangi lagi. Oke. Ya. Suaranya di sini memang masih kurang bagus sinyalnya. Oke. Ibu ulangi lagi. Narasumber kita perkenalkan ya. Namanya Kak Silvia Adriana. Kakak Silvia ini itu dari CSR Sinarmas Len, bidang pendidikan, tepatnya tutor sentra buku dan sentra bermain rumah pintar BSD City. Kak Silvi juga sebagai relawan juru bahasa isyarat dan juga vice koordinator Intune the Light Indonesia, yaitu sebuah komunitas kesehatan jiwa khususnya remaja yang melakukan advokasi riset dan edukasi seputar kesehatan jiwa. Dan juga ibu dari dua orang anak yang salah satunya juga remaja. Ikatnya masih muda sudah punya anak yang remaja ya. Keseharian Kak Silvi ini biasa aktif di Rumah Pintar BSD, mengajar dan sharing di IG Live. Nah ini yang suka IG Live bisa ngikutin IG Live-nya Kak Silvi ya. Dan juga YouTube. Di waktu luang mengadvokasi tentang kesehatan mental, membantu sebagai penerjemah dan bermain. Seseorang Kak Silvi ini hobinya suka makan yang banyak ya. Nah, tapi dia Kak Silvi ini punya keinginan bercita-cita menjadi memiliki tubuh yang kurus, tapi suka makan tapi inginnya kurus. Semua orang kayaknya juga pingin Kak Silvi ya seperti itu ya ini. Oke, begitu perkenalan dari Kak Silvi. Silakan Kak Silvi untuk bisa memberikan paparan materinya. Anak-anakku sekalian tolong menyimak dan mic tetap dinonaktifkan tapi kamera diaktifkan ya. Silakan Kak Silvi. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih Pak Aang atas sambutannya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, terima kasih Bu Gadis. Gini, dari tadi kayaknya tegang-tegang nih anak muridnya. Mau ajak main dulu boleh ya? Coba angkat jempolnya, kita mau main dulu boleh? Siapa di sini yang suka main game? Main Mobile Legends? Call of Duty? Main Dota? Siapa? Siapa di sini yang suka main game? Main Candy Crush deh, ada nggak yang suka main Candy Crush? Oke, jadi di samping nih ada tombol raise hand. Nanti tebak-tebakan ya. Jadi kakak akan ada simulasi suara-suara, sound-sound pada game. Nah, nanti kalian tebak, kalau emang gamers, ini game apa? Kita mulai ya. Nanti langsung raise hand, langsung tebak di chat. Langsung ketik. Nanti Kak Dewi yang akan periksa siapa tuh yang ketik duluan. Oke, kita mulai. Sound yang pertama.
Radiant's bottom tower is under attack. All that matters perishes with me. Ayo, ada yang tahu ini game apa? Radiant's bottom tower has fallen. Ada yang tahu nggak ini game apa? Wah. Yang raise hand, coba satu Kak Dewi buka yang raise hand. Panggil namanya, Kak. Siapa? Akil Wira, coba jawab. Itu game apa? Game apa itu? Dota. Iya betul, Dota 2. Cakep. Suka main Dota ya? Iya, Kak Silvi juga dulu waktu masih berapa tahun yang lalu sih masih suka main Dota 2, masih sempat. Kita lanjut ya ke game selanjutnya. Game apakah ini? On my command. Get in position and wait for my go. I'm in position. Okay, let's go. Ada yang tahu? Nah, ini nih Muhammad, siapa nih? Muhammad Fandi mau jawab kayaknya. Apa Fan? Game apa itu Fan? Game apa itu, Van? Atau enggak Rubens nih? Rubens Sultan. Game apa itu, Ben? Jawab, Ben. Game apa, Ben? Strike. Mantap. Kapan-kapan kita main bareng ya. Mantap. Yeah. Next. Ayo, biar cepet nih. Biar pemanasan sebelum materi lanjut. Mantap. Ntar kapan-kapan kita main game bareng. Ayo, lagi, Kak. Ini biasanya cewek-cewek suka nih game ini nih. Biasa mainnya pakai HP tuh. Bu Heni tahu nih, Bu Heni, Pak Aang mungkin tahu nih. Game apa nih? Legend. Aduh. Mobile Legend ya? Oh, ini Rubens lagi. Wah, ini si Ruben ya. Yang cewek ada nggak? Sandra Yunita. Sandra Yunita, game apa itu, San? Sandra Yunita. Ya. Game apa itu? Candy Crush. Wih, betul. Cakep, bener. Candy Crush. Udah level berapa? Udah 50-an. Wih, mantap. Lanjut terus. Nah, ini game yang terakhir nih. Coba. Ini pasti banyak yang main nih. We've lost the lead. Tunggu kadernya nih, sebentar. Troops deployed. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Nah, ayo jawab rame-rame. Buka aja mic-nya, ini mah pada tahu semua. Game apa ini? Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend.
Mobile Legends. Dota. Ini untuk penutup, suara siapakah ini? Suara siapa itu? Kayaknya suara, ada yang tahu suara siapa tuh? Atau ya, Halilintar. Suara siapa kah? Oh, hampir benar. Itu karena kresek-kresek, itu Atta Halilintar lagi di dalam bajai. Suara Atta, betul. Atta Halilintar. Betul-betul, kalian udah benar. Tadi dia bilang apa? Ya betul, tadi dia bilang, ah siap. Kalau kalian gimana nih, udah siap belum nih denger kakak mau ngajak kalian ngobrol? Udah siap belum? Belum. Wah, belum. Yang belum kenapa belum siap? Gak siap, Bu. Nah, siap dong ya. Masih siap baik. Malu-malu. Yaudah, kasih lebih tadi. Siap. Udah siap belum? Ntar langsung jawab ya. Siap. Langsung jawab ya. Oke. Okay. Siap. Udah siap belum semuanya? Siap. Siap. Oh. Udah siap belum semuanya? Udah siap. 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 Selamat pagi semuanya, Kak Dewi. Kita langsung aja. Nah, itu tadi kita udah main tebak-tebakan suara game. Kenapa Kak Silvi pilih suara game? Karena Kak Silvi juga sebelum sibuk ngurusin banyak hal dalam hidup ini, Kak Silvi juga seorang gamers. Dulu kakak main Dota 2, yeah. Main Lineage juga. Main CS juga, main Call of Duty juga. Jadi emang game itu salah satu hiburan ya, asal tidak berlebihan. Kita langsung aja mulai ke materi ya. Oke. Sudah Kak Dewi? Kak Dewi akan bantu untuk share slide-nya. Oke, tentang emosi. Apa yang kalian tahu, apa yang ada di pikiran kalian ketika pertama kali ngedengar kata-kata emosi? Coba, raise hand deh. Kalau ada yang mau jawab. Apa di pikiran kalian ketika kalian pertama kali ngedengar tentang emosi? Apakah di antara kalian ada yang mikir itu lagi marah? Coba yang mikir itu orang marah-marah, emosi, angkat tangan. Oke, ini ada 3 participant raise hand. Coba kita lihat. Siapa yang mikir kalau emosi itu kita marah? Atau emosi itu nangis? Wah, masih pada... Kalau mau jawab, jangan ragu-ragu ya. Di sini kita diskusi ya. Ya, jadi langsung Kak Silvi lanjut. Emosi itu adalah sebuah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau suatu reaksi seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, kamu nggak dapat uang buat beli kuota dari orang tua, pasti kan kesel, nggak bisa tiktokan, misalnya gitu. Atau pengen ujian, tapi sinyalnya jelek, gitu. Belum keabsen sama ibu gurunya, terus punya emosi, jadi kayak deg-degan, kayak takut nggak diabsen, atau takut nilainya jelek. Itu semuanya termasuk namanya emosi. Jadi, ini, loh, kenapa ini? Oh, gitu. Jadi, kalau kalian bicara tentang emosi di sini, kita bukannya menganggap emosi itu adalah orang marah-marah, enggak, atau orang lagi kesel, enggak. Jadi, emosi dalam psikologi, jadi kita sedikit belajar, enggak apa-apa ya. Emosi itu diartikan sebagai impuls itu atau yang namanya rangsangan dari dalam maupun luar, bisa dari dalam diri kita sendiri ataupun dari orang lain gitu. Emosi dalam psikologi itu meliputi semua jenis perasaan yang dialami oleh seseorang, mulai dari rasa marah, bahagia, sedih, takut, semuanya itu bisa, kalau di chat kita bisa ekspresiin lewat emoticon kan. Nah, semua emoticon itu ada ekspresinya dan semua itu bisa kita namakan emosi. Jadi di sini gambaran kalian kalau emosi bukan satu perasaan yang marah saja, tapi semua emoticon yang ada di chat, WA, segala macam lain itu wajah-wajah emot-emot itu namanya emosi.
Jadi sekalian tahu. Jadi kalian sekarang udah tahu ya. Coba kita next ke Dewi. Ke emosi yang pertama nih. Nah, ini namanya sih bahagia. Coba next, Kak. Ya, emosi bahagia. Ya. Oke, udah kelihatan ya. Oh, ini kok ada yang seperti tercoret-coret ya slide-nya? Coba slide-nya jangan dicoret-coret dulu ya, anak-anak. Supaya teman-temannya bisa ngelihat dengan jelas. Ya, kita lanjut ya. Dari semua jenis emosi, kebahagiaan atau bahagia itu jenis emosi yang paling diinginkan dan pasti dicari sama semua orang. Emosi ini tuh diartikan sebagai keadaan yang menyenangkan, seperti perasaan gembira, puas, sejahtera. Kebahagiaan tuh dapat diekspresikan dengan banyak cara. Kan pasti kalian tahu kalau orang lagi bahagia, tawa atau senyum, nada suaranya ceria, bahasa tubuhnya santai, atau dia bersemangat, gitu. Jadi, kebahagiaan itu merupakan salah satu jenis emosi positif, contohnya, yang memainkan peran penting dalam kesehatan fisik dan mental. Salah satunya juga buat kalian happy dan panjang umur kalau buat orang-orang tua, tuh, mama dan papa kalian. Sebaliknya, kalau kalian nggak merasa bahagia, seperti cemas, stres, depresi, kesepian, itu pastinya berdampak buruk bagi kesehatan kalian dan juga kualitas hidup kalian. Kita next ya, Kak Dewi. Itu emosi yang pertama, jenis-jenis emosi. Ada bahagia. Terus yang suka kita rasain juga nih pastinya. Coba next, Kak Dewi. Nah, ini emosi sedih. Emosi sedih tuh biasanya kita rasain kalau kita lagi gagal, misalnya kehilangan sesuatu, merasa kecewa, atau situasi yang ada nggak sesuai dengan keinginan kita lah. Apakah sedih itu emosi yang negatif? Jawabannya iya. Tapi apakah sedih itu emosi yang salah? Jawabannya enggak. Karena, gini loh, sedih itu punya banyak sekali manfaat. Jadi gini, kalau misalnya kita sedang merasa sedih, gini, tingkat kesedihan setiap orang itu pasti beda-beda. Tergantung penyebabnya apa, dan bagaimana cara orang tersebut mengatasi kesedihannya itu pasti beda-beda juga. Jadi kalau misalnya perasaan sedih itu sendiri, manfaatnya bisa meningkatkan kemampuan berempati. Karena ketika kita merasa sedih, kita jadi tahu, oh begini ya rasanya. Oh aku ngerasain hal yang gak enak seperti ini ya. Dan ketika ada orang lain, siapapun itu yang terlihat merasakan seperti yang kita rasakan, kita seperti relate tuh terhubung. Oh aku tahu tuh rasanya seperti itu, dan disitulah timbul empati kita. Selain timbulin empati, juga menimbulkan rasa syukur. Karena aku udah pernah ngelewatin kesedihan ini, namun sudah berhasil melaluinya. Alhamdulillah, bersyukur aku masih bisa sampai hari ini. Misalnya kayak naik kelas, itu deg-degan banget kan pastinya. Tapi ternyata udah sedih banget, takut nggak naik, karena memang nilainya pas-pasan atau gimana, atau kondisinya nggak memungkinkan. Tapi ternyata naik kelas, akhirnya kan jadi, oh lega, aku pernah sesedih itu waktu mikirin nggak naik kelas. Tapi ternyata aku udah naik kelas. Ketika kita ngelihat teman kita lagi merasakan hal seperti itu, kita jadi, oh gitu. Dan kita akan mengucap syukur kalau kita sudah melewati hal itu. Dan karena kita bersyukur, dan juga belajar berempati, dengan merasa sedih juga mengembangkan kesabaran kita. Gitu. Ini memang kebalikan dari rasa bahagia. Banyak orang yang nggak menginginkan kesedihan. Karena kalau sedih itu kan pasti rasanya bukan sekedar nangis aja. Nangis kan ekspresi kesedihan. Bisa kecewa, putus asa, udah males ngapa-ngapain, suasana hati buruk. Cuman seperti yang tadi kakak jelasin, sedih itu nggak apa-apa. Nangis itu boleh. Jadi kalau kalian lagi merasa sedih, nangis dikeluarkan saja. Karena ketika kita lagi tertekan atau stres itu timbul hormon-hormon yang nggak baik, yang seperti racun dalam tubuh kita. Pas kita nangis, itu racun-racun dalam tubuh kita akibat dari sedih dan stres itu keluar. Jadi kalau emang pengen nangis, nangis aja, nggak apa-apa. Nangis jangan ditahan-tahan. Tuh. Emosi yang selanjutnya. Iya. Ini ada, ayo. Siapa di sini yang pernah marah?
Pasti setiap kita di sini semua pernah marah-marah. Bu Heni, Pak Aang, anak-anak semuanya di sini pasti juga pernah marah. Perasaan marah juga diperlukan loh sebenarnya. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita dan merespons dari ancaman. Emosi marah kan ditandai dengan rasa mungkin kayak stres, frustasi, nggak cocok sama siapapun gitu. Ah, males main sama siapa-siapa gitu, merasa semua temennya nggak ada yang asik gitu. Ekspresinya mungkin dengan teriak atau ada yang berkata-kata kasar, badannya keringetan, mukanya merah, mungkin jadi agresif. Ini jangan sampai di kalian lakukan, misalnya ada yang sampai mau mukul, menendang, melempar, itu namanya emosi marah. Tapi, walaupun sering dianggap sebagai emosi yang negatif, marah ternyata ada manfaatnya juga tetap, sama seperti sedih. Bisa motivasi kita untuk ngambil tindakan, nyari tahu nih, hal yang mengganggu saya nih apa gitu. Kemarahan itu yang dianggap buruk adalah kemarahan yang gak terkendali, berlebihan, dan diekspresikan dengan cara yang berbahaya bagi diri sendiri atau orang lain. Misalnya dengan memukul dan menendang sebagainya, itu kan merugikan diri sendiri, kitanya sakit, tangannya mukul, orang atau benda yang kita pukul rusak, orang pun akan itu akan berantem lagi sama kita, akan tersinggung. Wah, itu dampaknya buruk sekali gitu. Kemarahan yang dianggap buruk adalah kemarahan yang tidak terkendali ya. Namun, lagi-lagi perlu diingatkan bahwa manfaat marah ini ada manfaatnya, tapi bisa didapatkan dengan batasan-batasan. Tidak semua masalah kan harus dihadapi dengan marah-marah, ngomel-ngomel. Apalagi sampai menimbulkan sikap agresif, berlebihan, dan merusak. Sangat tidak boleh itu, tidak disarankan. Jadi marah boleh, tapi ada batasannya. Emosi selanjutnya. Emosi selanjutnya itu adalah emosi takut. Nah, kalau psikolog itu bilang, ketakutan itu merupakan alarm apa dari dalam tubuh kita atau alarm internal untuk memperingatkan kalau ada bahaya gitu. Memiliki rasa takut dalam diri secara nggak sadar membuat seseorang lebih aware, lebih peduli terhadap ancaman di sekitarnya. Jadi dapat meningkatkan kewaspadaan, oh aku harus waspada gitu. Jadi udah antisipasi gitu, akan ada kejadian, aku takutnya akan ada kejadian ini. Jadi aku akan siap-siap supaya nggak sampai A, B, C, D. Jadi memang itu baik gitu. Jadi hormon, oksitosin dalam rasa takut membuat orang memiliki ikatan kenyamanan dengan orang lain. Jadi karena kita merasa takut, saat tubuh melepaskan oksitosin itu saat bersama orang lain, itu membuat kita terbantu untuk lebih dekat dan memiliki ikatan dengan orang tersebut. Biasanya ini ke orang tua ya, kita kan kalau takut pasti kalau nggak ke mama, papa, kalau masih ada kakek, nenek, atau dekat sama ibu gurunya atau bapak gurunya di sekolah gitu. Dan kedekatan individu manusia dengan manusia lainnya itu meningkatkan peluang seseorang dalam untuk bertahan dalam hidup ini gitu. Jadi rasa takut juga ada manfaatnya, sama asal balik lagi tidak berlebihan gitu. Biasanya sih ini ketakutan muncul kalau ancaman terjadi secara langsung gitu. Emosi takut ini numbuhin dan memupuk rasa berani kita. Sebenarnya kalau kita takut, rasa berani kita bisa ada itu timbul sebenarnya dari rasa takut terlebih dahulu gitu. Dan ketika kita sudah berhasil melewatinya, kita akan jadi lebih berani, kita jadi lebih tangguh, belajar dari rasa takut kita. Dan next, selanjutnya, emosi jijik atau disgusting gitu, disgust gitu, jijik. Nah, emosi jijik ini ditandai dengan rasa nggak suka, baik itu cuma ngelihat atau nyium, merasakan, mendengar sesuatu. Kita berusaha keras menghindarinya, dan sumber tiap orang rasa jijiknya beda-beda. Ada yang jijik sama kecoa, atau yang jijik sama hal-hal kecil, seperti misalnya rambut lepek, atau ketombe, atau hal yang kita nggak suka, kayak, ih aku males banget main sama dia, itu mungkin ada rasa jijik seperti itu. Kalau ada, itu pun ada manfaatnya gitu. Walaupun terdengar buruk, emosi ini dapat membangun sikap diri untuk menjaga kebersihan tubuh, terhindar dari penularan penyakit. Kalau kita main kotor-kotoran, apa kayak sekarang kan apalagi lagi era new normal kan, masih pandemi, dengan ada emosi jijik ini akan nimbulin kita untuk lebih sering cuci tangan, lebih jaga jarak sama orang, ini ada bagusnya, gitu. Terus ada juga, nah ini emosi, terkejut atau kaget.
Terkejut atau kaget sebenarnya memang bisa dikategorikan sebagai emosi positif, emosi negatif, juga netral ya. Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat akibat sesuatu hal yang nggak kita duga, namanya juga terkejut kan, kita nggak bisa duga. Tanpa kita sadar, emosi ini paling ternyata penting untuk perilaku seseorang. Kenapa? Karena gini, sebab rasa takut atau kaget itu sebenarnya dapat motivasi seseorang untuk bersikap lebih tenang dan belajar untuk ngontrol diri dan juga emosi gitu. Beberapa cara untuk mengekspresikan rasa kaget atau terkejut, misalnya fisik kita lompat atau mundur gitu, berteriak, menjerit, berlari itu juga bisa, atau ekspresi wajah yang kayak ketakutan gitu itu bisa. Misalnya kalau yang positif dapat kejutan ulang tahun, yang negatif misalnya ada kabar duka cita. Jadi emosi takut pun itu wajar, terkejut pun wajar. Ya, selanjutnya, nah ini tema kita hari ini, self-awareness atau kesadaran diri. Nah, self-awareness atau kesadaran diri ini salah satu kategori pembelajaran dari social emotional learning gitu kan. Namanya juga social emotional learning. Ini berbicara tentang hubungan. Berbicara tentang hubungan, menurut kalian hubungan mana yang lebih penting? Ada banyak sekali hubungan yang ada. Apakah hubungan anak dengan orang tua? Coba bisa angkat tangannya. Menurut kalian mana yang penting? Yang bilang paling penting itu hubungan anak dengan orang tua? Ada. Apa yang paling penting buat kalian? Hubungan kalian dengan teman kalian? Atau yang mungkin anak SMP itu ada yang punya teman dekat? Hubungan kalian dengan teman dekat kalian? Gebetan? Mantan? Atau hubungan dengan ibu guru di sekolah, dengan bapak guru? Ya, jadi semua hubungan yang ada itu mungkin bermanfaat dan penting, cuman yang lebih terpenting dari semua itu adalah hubungan kalian dengan diri kalian sendiri. Hubungan kalian dengan diri kalian itu adalah hubungan yang paling penting di antara yang terpenting. Gitu. Jadi, definisinya apa sih sebenarnya? Jadi self-awareness atau disebut juga kesadaran diri dalam bahasa Indonesia tuh wawasan ke dalam gitu, atau pengetahuan, wawasan mengenai alasan-alasan tingkah laku sendiri atau pemahaman diri sendiri. Dalam mudahnya seperti ini. Ketika orang yang sudah mempunyai self-awareness yang cukup baik, ketika dikritik dia akan mudah menerima kritikan tersebut. Misalnya temannya bilang rambut kamu kurang cocok tuh, pendek kayak gitu, muka kamu bulat banget, tambah kelihatan gendut gitu. Kalau orang yang self-awareness-nya kurang baik tuh akan cepat mudah tersinggung, tapi ketika meresponnya biasa-biasa saja, mungkin sudah memiliki self-awareness yang baik. Tuh. Kita akan next, tunggu Kak. Okay. Jadi, memiliki self-awareness itu berarti bahwa kita memiliki kesadaran yang tinggi akan diri kita sendiri, termasuk bisa tahu kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, kekuatan kita di mana, mampu mengelola pikiran, juga keyakinan kita, ngendalin emosi, dan memberdayakan atau memotivasi diri. Kenapa tadi? Yang pertama-tama diberitahu tentang macam-macam emosi, karena banyak di antara kita secara umum masih sangat bias menganggap emosi adalah hanya positif dan negatif. Positif itu hanya emosi bahagia, negatif sisanya negatif dan nggak bermanfaat. Tapi kalian tadi semua tahu kalau emosi itu mencakup semua ekspresi yang bisa dirasakan oleh manusia. Dan sekalipun emosi negatif ternyata memberi manfaatnya. Karena kita adalah manusia, seluruh emosi itu memainkan peranan penting dalam hidup kita gitu. Overlap atau apa sih overlap? Tumpang tindih antara emosi satu dengan emosi yang lain. Tapi kita harus tahu mana yang lebih mendominasi. Kalian sering nggak sih? Kalau misalnya suka bete, nggak tahu kenapa, ditanya teman kenapa bete, nggak tahu kenapa, bete aja. Kenapa sedih? Ya nggak tahu kenapa, gue sedih aja. Ya karena kalian kesulitan untuk mengidentifikasi atau mengenali emosi kalian. Jadi, pertama-tama yang perlu dilakukan adalah kalian perlu mengenali
emosi yang kalian rasakan tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi bukan sekedar kesel terus, tapi kita nggak tahu kita kesel. Ketika kita marah, kita harus tahu kenapa kita marah. Contohnya kayak gini. Tunggu. Masih belum ke slide ya, Kak? Belum ganti slide ya, Kak? Oke. Sering mungkin kakak nggak tahu, tapi biasanya anak-anak remaja seusia kalian dan waktu kakak remaja juga banyak yang suka bilang, aku benci banget sama kamu, aku benci banget sama mama, atau aku benci banget sama bu guru itu, sama pak guru itu, gitu. Aku benci, gitu. Sebenarnya kan kita nggak benar-benar benci. Bisa jadi kan kita sebenarnya cuma pengen bilang, aku kesel, aku marah, aku titik-titik, aku sesuatu, gitu. Sesuatu itu mungkin nggak ada hubungannya dengan orang tua atau lawan bicara kita yang kita ungkapkan hal itu, gitu. Tapi umumnya kita akan mengarahkan perasaan pada target yang aman. Biasanya orang tua kita, kan karena orang tua kita tahu sayang sama kita, jadi mau kita marah-marah bagaimanapun, orang tua akan tetap mendengarkan kita, gitu. Tapi coba kita pikirkan lagi, kalau kita bilang, aku benci mama atau aku benci papa, kita apa benar-benar benci? Dan itu bisa menyakitkan buat orang tua kita. Itu pelan-pelan nanti kita belajar untuk mengendaliin. Atau ketika kita bilang, oh ini nggak adil banget, gitu. Pada saat kita merasakan hal nggak adil, mungkin aja kita lagi ngerasa ketipu atau dibohongin, gitu. Karena misalnya di usia-usia remaja pengen memasukkan hal-hal dibedakan antara adil dan tidak adil, gitu. Jadi misalnya kalian dilarang melakukan sesuatu, tapi kakak kalian boleh misalnya, atau adik kalian boleh, kalian nganggapnya, oh nggak adil banget, kakak boleh, adik boleh, aku nggak boleh, gitu. Jadi mungkin Kak Sylvie paham, gitu. Itu mungkin rasanya nggak adil, tapi dalam setiap hal, entah itu keluarga, sekolah, atau urusan apapun, punya aturan yang berbeda-beda. Jadi sebelum kalian menyatakan itu sebuah ketidakadilan, coba dipikirkan ulang, gitu. Di bagian mana kalian merasa nggak adil, di bagian mana ngerasa nggak nyaman. Atau sering juga anak remaja mengatakan, nggak ada yang suka sama aku, semua orang benci sama aku. Mungkin aja yang kalian rasakan itu sedang dikucilkan atau nggak diajak kerja kelompok mungkin, atau nggak diajak main bareng gitu dalam suatu kegiatan, atau lagi ada masalah sama teman gitu. Kakak paham di usia-usia kalian memang kebutuhan untuk dihargai itu emang sangat penting dan memang perlu dipenuhi. Jadi wajar ketika kalian, kakak mengatakan wajar, wajar ketika kalian berpikir seperti itu. Jadi semua hal yang kalian rasakan, yang kalian pikirkan itu nggak salah. Tidak ada perasaan yang salah. Akan menjadi, tapi ada perasaan yang membuat masalah ketika kita mengalami kesulitan meresponnya dan meresponnya dengan cara yang salah, gitu. Misalnya kita ngerasa kesel atau marah. Apakah wajar kita ngerasa kesel atau marah? Wajar-wajar aja perasaan itu ada. Tapi ketika kita meresponnya dengan melampiaskan ke orang lain yang nggak bersalah, dan di situ adalah letak kesalahannya. Jadi segala perasaan itu wajar. Jadi di sini kakak mengiyakan, memvalidasi perasaannya, tapi bukan membenarkan perilaku yang akan kita lakukan karena rasa emosi yang kita rasakan itu, gitu. Atau juga sering banget nih remaja-remaja bilang, aku benci banget sama diri aku, gitu. Ucapan ini biasanya kan karena kesel, gitu. Alasannya macam-macam, mungkin kalian sendiri yang tahu. Misalnya teman kalian ternyata kok dia santai-santai aja, tapi nilainya bagus, aku udah belajar banget, tapi kok nilaiku jelek, atau aduh dia mah enak, papanya bisa beliin ini, itu, nah aku, gitu. Benci banget aku jadi diri aku, banyak mungkin remaja yang berpikir seperti itu, gitu. Dan mungkin ya kakak paham gitu, semua anak pernah merasa kecewa, termasuk Kak Sylvie juga pernah merasakan kecewa gitu. Apalagi ketika orang lain bisa melakukan hal yang lebih baik dari kita, mungkin kita merasa sedih gitu. Tapi di sini, daripada kita mengucapkan, aku benci sama diriku sendiri, mungkin kalian bisa lebih tanya ke dalam diri kalian, aku marah pada diriku karena titik-titik-titik. Jadi di sini yang Kakak Sylvie mau tekankan adalah ketika kalian merasakan emosi, misalnya pun bahagia, tadi ada apa aja diingetin ya, bahagia, sedih, marah, dan sebagainya, takut. Kalian harus tahu, saya marah pada, misalnya saya marah pada ibu saya,
karena melarang saya pergi bermain bersama teman-teman. Nah, kamu pastiin dulu, kamu tahu nih, kamu marah sama siapa? Sama ibu. Alasannya apa? Karena ngelarang pergi main. Nah, setelah itu kalian coba pikirkan, kenapa ibu melarang? Sering kan kita marah-marah aja, kita nggak tahu nih sebenarnya ibu kita ngelarangnya karena apa. Kita bisa tanya dong ke ibu kita, Bu, kenapa sih aku nggak boleh main? Jadi segala sesuatu bisa dibicarakan baik-baik sebetulnya. Gitu. Terus next. Nah, seperti dalam chart ini, kan, who is controlling your feelings today? Siapa yang mengontrol perasaan kamu hari ini? Nih, ada perasaannya ini cuma beberapa contoh aja. Nih, kan ada yang happy, fear, anger, sadness, dan sebagainya. Nah, di sini kayak ada tabnya sering banget, terlalu sering, nggak dilakukan. Jadi kalian boleh kok bikin tabel emosi seperti ini. Karena yang di sini, yang kayak tadi kakak bilang, yang terpenting itu adalah kalian tahu apa yang kalian rasakan. Apa yang menjadi hambatan kalian. Itu yang paling penting. Apa yang kalian rasakan bukan sekedar sedih-sedih aja. Tapi kalian wajib. Ini kalian sudah SMP, kalian di usia kalian tuh sudah wajib. Ketika kalian sedih, kalian tahu sedihnya karena apa. Dan kalian pengennya gimana. Harus tahu hal itu. Kalian takut, takutnya karena apa? Ketakutannya disebabkan oleh pikiran kalian sendiri atau ketakutan itu nyata? Jadi kalian udah bisa mulai belajar membedakan. Ketika marah, kalian pikir, kalian marah ke siapa? Dan marahnya kenapa? Alasannya apa? Jadi berusaha untuk meningkatkan kesadaran diri, mulai dari mengenali diri sendiri dulu, sebelum kalian untuk belajar tentang self-management dan sebagainya, tingkatin dulu self-awareness-nya. Itu kalian wajib miliki sebagai anak remaja. Bahkan seharusnya, sejak usia dini, pelan-pelan itu udah harus dibangun. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita sama-sama belajar. Ya? Jadi harus tahu, kalau takut itu kenapa? Kalau marah itu sama siapa? Penyebabnya apa? Kita next. Nah, kalau misalnya kalian lagi ngerasa sedih atau ngerasa perasaan-perasaan yang gak nyaman, banyak hal kok yang bisa kalian lakuin. Misalnya relaksasi. Relaksasi tiap orang tuh beda-beda. Misalnya ada yang suka main game, nonton TV. Kalau waktu sebelum corona kita bisa jalan-jalan, itu termasuk relaksasi. Olahraga, relaksasi. Menghindari hal yang memicu emosi atau menghindari triggering. Misalnya, udah tahu misalnya kalian kalau main sama teman kalian si C, bawaannya mau marah-marah terus, ya udah sementara jangan main dulu sama C. Atau kalau pergi ke tempat ini, kalian kesel, jangan ke situ dulu. Jadi kita menghindari hal yang bisa menimbulkan emosi negatif kita. Itu nggak apa-apa kok, sesekali dilakukan. Menulis, kalau suka nulis, lakuin hobi kalian, tiap orang hobinya beda-beda, itu dilakukan aja. Terus jangan lupa diluapkan, tapi pada tempatnya, dengan kita mengutarakan perasaan kita, kan kita lega. Oh, ada orang lain loh yang tahu perasaan saya, ada orang lain loh yang paham perasaan saya. Dan jangan lupa, selain kita luapin, kita libatkan mungkin teman kita, sahabat kita, atau mungkin guru, orang tua, atau orang siapapun yang kita percaya untuk atasi masalah-masalah kita apa sih. Yuk, kita atasin, cari jalan keluarnya. Dan jangan lupa, kita mungkin punya emosi, setiap orang punya emosi. Tapi jangan lupa, orang lain pun juga punya emosi dan juga punya perasaan. Jangan lupa untuk memikirkan perasaan orang lain juga ketika kita pengen mengekspresikan rasa marah, rasa sedih, pada tempatnya lah. Kalaupun misalnya sedih, nangis-nangis, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya marah, sampai nendang, mukul-mukul, melukai orang, itu kan nggak baik. Jadi harus pikirkan perasaan orang lain juga. Gitu. Nah, kurang lebih itu yang dapat Kak Silvi sampaikan secara sederhana. Bagi yang mau bertanya terkait dengan masalah self-awareness dan emosi ini, silakan setelah ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Silvi atas paparannya. Saya juga baru tahu ya, ternyata emosi itu bisa dimanfaatkan. Walaupun kelihatannya emosi marah itu kan kayaknya negatif banget, ternyata bisa juga menjadi positif begitu ya. Jadi saya jadi belajar lagi nih ya sebagai guru nih ya.
Nah, jadi Ibu nanti juga di, kalau di kelas nggak marah-marah juga nih, ya. Arah yang positif begitu ya. Oke. Oke, bagi anak-anak yang ingin berdiskusi, siapa yang ingin menanyakan ke Kak Silvi, silakan boleh raise hand. Boleh. Boleh raise hand-nya, nanti baru nanti dibukakan mic-nya. Silakan. Boleh, siapa yang mau nanya, nanya aja. Nanya apa aja boleh. Silakan anak-anak, saatnya kalian boleh bicara sekarang. Diskusi tadi sudah mendengarkan, sekarang saatnya kalian boleh bicara. Silakan, ayo, apa yang mau ditanyakan? Mungkin memang, ya, mungkin beberapa, mungkin ya Bu Heni, beberapa dari kita, anak-anak terutama, mungkin baru engah juga kalau hubungan yang paling penting itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Di sini ada ibu guru nggak? Atau pak guru, Bu Heni? Ada, ada guru-guru. Okay. Nah, mungkin kalau buat para ibu bapak guru, atau buat orang tua, seperti ini, mungkin ketika anak kita dari masih kecil, seringkali orang itu menyebutkan seperti ini, nggak ada yang sayang ke kamu seperti mama sayang sama kamu. Nggak ada yang mencintai kamu, nggak ada yang segininya kayak papa atau mama sayang sama kamu. Kamu tuh harus sama orang tua, apa-apa. Mungkin maksud kita baik berbicara seperti itu pada anak. Cuman, apakah kita pernah memikirkan dampaknya? Itu adalah tanpa kita sadari, kita menimbulkan anak untuk tidak mempunyai kesadaran untuk penerimaan diri. Itu kaitan dengan self-love. Self-love itu menerima kondisi diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena ketika anak ditanamkan hal seperti itu, yang ada di pikirannya adalah, di dunia ini nggak ada lagi yang bisa mencintai dan menghargai saya kecuali orang tua saya. Dan biasanya orang tua selalu memakai excuse. Mama kan sayang kamu, soalnya kamu kan anak pinter. Papa sayang kamu, soalnya kamu anak manis. Soalnya kamu anak baik. Di situ anak akan belajar, oh, aku disayang karena aku pinter. Oh, aku disayang karena aku baik. Gitu. Jadi, anak itu nggak timbul, dia disayang karena dia apa adanya. Mungkin kita bisa rubah dengan bilang, Mama sayang sama kamu karena kamu adalah karena kamu layak disayangi, dan ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menemukan banyak orang yang sayang sama kamu. Mungkin seperti mama, papa sayang sama kamu. Karena kamu pantas untuk dicintai. Hal-hal seperti itulah yang tanpa kita sadar, kita sebagai orang tua atau guru, yang menanamkan bibit-bibit tidak mencintai dan tidak menghargai diri dan tidak mawas diri ke anak kita, itu sebenarnya kita loh, para orang tua. Tanpa kita sadar, Bu. Tanpa kita sadari gitu loh. Iya, ternyata begitu ya. Iya. Iya, dan karena dengan anak. Iya, anak-anakku. Yuk. Ada yang mau nanya? Iya, tadi yang guru-guru sih ikut ini, wali kelas ikut semua Kak. Jadi wali kelas juga untuk mendampingi anak-anaknya untuk kegiatan ini tuh ikut semua. Nah, tadi ada yang ini, Muhammad Fandi Deril. Silakan, Muhammad Fandi dari tadi angkat tangan, tadi raise hand. Ya, Muhammad silakan. Kenapa? Silakan nanya. Silakan tanya. Halo. Siapa tuh? Ini Bu Febri. Halo. Oh iya, dengar enggak? Oh, tadi Muhammad kedengeran. Tadi jadi Muhammad Fandi. Muhammad mana tadi? Nggak ada adil ya? Oke, buat pemantik aja Mbak Silvi. Ya, Muhammad Fandi. Tadi Fandi, okay. Jadi ilang nanya Kak. Kalau nggak jadi Ibu nih yang mau nanya nih. Oh iya, Bu Febri dulu. Oke, mungkin Fandi masih nunggu. Abis ini ya, Van. Oke, abis Ibu ya, Van ya. Mbak Silvi mau nanya nih, seperti yang kita ketahui, usia-usia anak-anak kita ini kan usia-usianya yang paling benar, yang paling tahu. Maksudnya bahwa
Oke, jadi gini, baik mau di anak-anak maupun di orang dewasa, respon kita pada saat kita emosi, mungkin anak remaja itu tidak semuanya langsung memiliki awareness, oh, aku bisa ngerugin orang lain nih, aku nggak baik nih kalau aku gini, kalau aku gitu. Banyak remaja itu yang memang masih kesulitan untuk identifikasi gitu. Ketika dia mau marah, pokoknya aku marah ya marah, ya aku kesel aja. Kalau memang sudah seperti itu, kadung seperti itu kejadiannya, ketika kita sebagai orang yang dewasa, entah kita sebagai orang tua ataupun guru, kita coba yang pertama jangan kepancing ya dengan emosinya anak-anak itu. Kita jangan ikutan ngamuk juga, jangan ikutan, kamu tuh emang kenapa sih? Dia marah, ibu pusing gitu. Iya, ya, kita jangan kepancing dulu. Mungkin kita bisa atur nafas kita, minum air dulu. Pokoknya ketika kesel jangan ngomong. Kuncinya itu kalau lagi kesel sama anak, jangan langsung ngomong, diem dulu. Tahan diri dulu. Tahan diri, atur nafas, boleh minum. Setelah itu baru kita respon. Kita tanyakan, apa yang membuat kamu melakukan hal ini? Apa yang membuat kamu melakukan perbuatan ini? Kenapa kamu begitu? Gitu. Jadi yang pertama tuh pastikan nanya. Ditanya dulu anaknya. Terkadang gini nih, kayak kakak ade berantem. Mamanya, kakaknya ngusilin adenya nih. Padahal adenya yang jahil duluan, tapi kita nggak lihat. Terus mamanya ngomelin kakaknya. Pas kita lihat, iya, kakaknya tuh kayak udah nyesel gitu loh. Dia udah kelihatan nyesel. Ed, hati-hati. Itu nyesel mungkin secondary emotion-nya. Sebenarnya aslinya dia marah. Tapi kita nggak tahu dia marah karena kita nggak pernah nanya. Orang tua tuh sering banget menyimpulkan, baik kita orang tua maupun guru, sering banget menyimpulkan perasaan anak-anak kita. Mau anak, mau remaja. Kita mikirnya, itu anak saya kok, ah dia mah anaknya emang rese, dia mah anaknya emang kayak gitu. Itu kita nyimpulin sendiri loh. Padahal harusnya kita tanya ke dia. Tugas kita adalah bertanya, perasaan kamu tuh kayak gimana, Nak? Kamu marah tuh kenapa? Karena memang kita perlu pahami di sini bahwa anak-anak ini belum sepenuhnya bisa mengekspresikan emosi mereka. Mungkin mereka kesulitan untuk ngenalin emosi mereka sendiri. Kita nggak usah basa-basi, emang kita lebih tua ya. Jadi emang udah orang tua, jadi harus bisa ngarahin, jangan ikut marah, tanya dong, mereka marah kenapa, mungkin mereka bingung kenapa, ya kita bantu untuk nyari tahu marah itu apa penyebabnya, supaya nemuin solusinya, gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu Febri. Oke, siap. Ini udah ada yang mau nanya lagi nih, oke, yang asik. Tadi Mbak, ya, betul. Pandi. Pandi, ya. Pandi, ayo. Pandi, silakan. Kenapa? Pandi dulu. Van, kenapa Van? Mic-nya apakah halo, sudah Fandi. Dibuka? Apakah mic-nya udah dibuka, Kak? Udah ya? Udah dibuka tuh sama Kak Dewi mic-nya. Coba. Halo, Fandi. Atau sudah dibuka, dulu. Sudah dibuka. Ya, Muhammad Fandi, Deril, Atila. Ayo, silakan. Ya. Silakan, Fandi. Nanti... Atau mau Boy dulu, Krisnoper, Boy. Oke, atau Radit dulu yang sudah siap. Radit. Siapa? Radit. Boleh, Dit. Radit Dwi Arfiansa. Radit Dwi Arfiansa. Boy, siap enggak? Krisnoper, Boy. Krisnoper, boleh. Krisnoper, silakan. Krisnoper, silakan kalau mau ada yang ingin ditanyakan. Tadi angkat tangan, Krisnoper. Boy, halo, Boy. Ayo, anak-anak. Krisnoper nih panggilannya Boy, Kak Silvi. Oh, Boy, mana Boy? Boy. Ayo, ini kalau di sekolah aja berani nih. Ayo, sekarang kita melatih juga kepercayaan diri kalian untuk berani bertanya. Seperti, nanti kalian juga seperti... Nggak ada benar, nggak ada salah loh. Seperti jadi narasumber juga.
Iya, betul. Ini jarang-jarang loh Mbak Silvi ini expert loh teman-teman. Nanya apa aja boleh loh, nggak ada benar, nggak ada salah. Nggak dimarahin ya, Bu, ya. Oh, nggak ada. Marcel? Nggak ada. Kasih bonus nanti. Dapat bonus Marcel, lagi. Marcel, mau nanya, Marcel. Ini Marcel, raise hand. Ini okay, jangan-jangan. Pencet-pencet nih. Marcel, ayo, come on. Oke, okay, Sel. Apa? Ya, Marcel. Okay. Keren. Anak-anak kan biasanya kan itu apa tuh takut ngomongin masalahnya ke orang tua. Terus ke temennya itu juga punya masalah, itu gimana ya ngatasinnya, Kak? Gimana-gimana anak takut? Sorry, suara kamu keputus, gimana? Ini kan anak-anak kan kalau punya masalah kan kadang takut ngomonginnya sama orang tua. Kamera Mas Anton. Ya. Terus dia tuh kalau sama temennya tuh kayak kurang percaya gitu, Kak. Uh-huh. Akhirnya kan timbul depresi gitu. Jadi kirain ngilang nih. Iya, jadi dipendam sendiri ya. Iya, kayak gitu. Itu ngatasinnya biar gampang gimana ya, Kak? Oke, gini. Jadi memang nggak semua orang itu bisa, jadi tergantung faktor lingkungannya ya. Mungkin nggak semua anak dianugerahi dengan orang tua yang mau suportif tentang perasaan anaknya. Banyak orang tua yang nggak support. Kakak juga waktu sekolah ngerasain kok waktu sekarang ibu kakak sudah almarhumah. Bukan mau menjelekkan beliau, cuma sekedar kilas balik cerita. Dulu pun kakak merasakan hal yang sama. Orang mau cerita ke orang tua tuh, karena bukannya didukung, karena udah tahu nih bakalan diomelin gitu. Karena bakalan diomelin gitu. Tapi pada saat itu, akhirnya mau cerita sama temen juga males. Kadang temen kalau diceritain malah nyeritain lagi ke orang lain gitu. Kayak ember. Kan males juga ya, kita ntar malah diomongin. Makin gak enak. Akhirnya di situ yang menyelamatkan adalah hobi. Kita mengalihkan dengan kegiatan gitu. Memang ini bukan hal yang gampang ya. Memang sulit rasanya ketika kita nggak bisa cerita ke siapa-siapa, tapi kita bisa nyoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya belum kita coba sebelumnya, nggak perlu ada yang tahu. Di sini yang pasti kita coba nih, Marcel, cari cara untuk bikin diri kita nyaman. Kita bangun kenyamanan diri kita sendiri. Kita melakukan self-care, istilahnya merawat diri kita sendiri. Self-care itu nggak egois loh. Kita nggak nyusahin orang lain. Kamu mungkin bisa masak-masakan kesukaan kamu sendiri, kamu kalau suka masak, atau kamu bisa makan pedes aja, nggak apa-apa, gitu. Atau punya uang jajan dikit buat beli apa, beli, gitu. Atau mau jalan sama temen, jalan, tapi izin orang tua. Jadi apapun yang dilakukan untuk membuat nyaman kita diri kita, dan yang pasti untuk hal ini, tujuannya kita bikin nyaman diri kita nih. Jadi singkirkan perasaan-perasaan tentang orang lain dulu. Ya udah kalau ibu sama ayah nggak bisa dengar aku, ya udah tutup. Kita udah untuk hal ini, misalnya kali ini, berharap kalau orang tua mau ngedengerin kita, itu memang rasanya berat banget ketika punya orang tua yang nggak mau ngedengerin, gitu. Yang apa-apa kita pasti salah aja, orang tua selalu benar. Kalau kita ngarepin terus mereka mau ngerti kita, kita sebel juga, nanti makin sakit hati. Ya udah tutup aja kalau emang mama papa kali ini nggak mau dengerin aku, ya udah. Temen aku juga nggak bisa dengerin aku, udah tutup. Ya udah sekarang aku coba deal sama diriku sendiri. Aku yang bertanggung jawab atas diriku, aku yang tanggung jawab atas perasaanku sendiri. Aku ngerasain hal ini, dan perasaan gak enak yang aku rasain itu bukan karena aku lemah, bukan karena Marcel lemah, tapi karena memang Marcel wajar merasakan hal itu. Dan Marcel mencoba untuk sadar diri dengan tidak melampiaskan ke hal negatif gitu. Misalnya Marcel jadi ugal-ugalan atau main game sampai lupa belajar, itu kan gak benar. Tapi kalau Marcel ada hobi apa, misalnya mau hobinya apa, lampiasin aja. Main game tapi sesuai dengan kebutuhan. Makan makanan pedas, bebas pokoknya. Yang penting prioritasin diri kita sendiri dulu, Sel. Iya, gitu. Iya, Kak. Iya, kadang orang tua kita pun kalau misalnya kita setahu-taunya orang tua tentang kita, kita tetap harus yang paling tahu tentang diri kita. Iya. Baru didiskusiin sama orang tua kita, ya. Kamu nanti coba-coba pelan-pelan ketika masalah datang, coba untuk ngendaliin diri. Jadi kamu belajar self-awareness tadi ya. Kamu marah karena apa? Penyebabnya apa? Ya, kayak gitu kamu breakdown ya, sayang ya. Semoga ya bisa lebih tenang ke depannya. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama.
Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata kita juga sama-sama belajar nih. Kita juga sebagai orang tua juga bisa seperti itu juga ya. Kayak kita menjadi orang tua yang bijak. Jadi kalau anaknya curcol, kita bisa jadi orang tua. Ini ada lagi yang bertanya nih. Yang angkat tangan Irno, Irnon 901. Yang angkat tangan siapa ya? Ini. Ini namanya panjang banget dan tidak terdetek ini. Irnon, Irnon siapa nih? Saya pakai. Iya, Irnon 901 SAA. Kayak plat mobil ya. Iya. Apa, Irnon? Iya, ini dia. Ini 1R ya, 1R. Wah, ini mau jadi R1 nih, calon presiden kita nih. Amin. Oh, siapa tahu ya, Bu. Oke, okay, Irnon Sylvie. Bisa di... Ya. Sambil ya, nunggu betul, Irnon tahu, ya. Iya, ya, ya, ya. Sambil nunggu Irnon ya. Di unmute. Ya. Terus itu. Irnonnya udah di unmod? Ya, minta tolong Irnon di apa mikrofonnya bisa saya diaktifkan. Pikir gini loh Mbak Sylvie, ternyata banyak sekali anak-anak yang terjebak dalam seperti yang tadi pertanyaannya Marcel. Jadi dia tidak tahu harus kemana karena tidak percaya sama teman, orang tuanya juga ternyata mungkin tidak memiliki kemampuan untuk komunikasi. Akhirnya dia menjerumuskan apa ya? Bukan menjerumuskan diri, tapi secara tidak sadar akhirnya dia terjerumus ke lingkungan yang mau menerima dia dan membuat dia nyaman. Padahal belum tentu lingkungan itu baik untuk dia dan masa depannya. Ini bagaimana caranya Mbak Sylvie biar anak-anak bisa lebih aware untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk ketika dia merasa dia sendirian dalam tanda kutip gitu Mbak Sylvie. Ya, jadi gini loh, pada dasarnya kesadaran itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Kesadarannya muncul dari dalam. Itu sangat diperlukan. Makanya sebenarnya walaupun nggak ada kata terlambat sih, walaupun memang sebetulnya kesadaran diri ini harus dipupuk sejak bahkan usia dini. Tapi kalau memang pas SMP, baru usia-usia sekarang, baru ngeh gitu, baru sadar, tidak salah untuk mencoba. Tidak ada kata terlambat. Jadi kesadaran diri yang dipupuk sejak dini, sejak sekarang gitu. Jadi anak ini ketika dia, memang dia gitu Bu Febri, cenderung untuk mencari orang yang bisa menerimanya. Ini kan masalahnya sangat kompleks. Ketika dalam suatu kasus, kita perlu tahu dulu nih orang tuanya tipenya seperti apa. Apakah bisa suportif ke anaknya. Kalau orang tuanya nggak bisa, mungkin kita sebagai guru bisa sebagai nggak bisa ganti info, tapi kita setidaknya tahu apa kebutuhan anak ini tuh apa gitu. Karena anak kan kayak apa, mirroring apa yang dilakukan oleh orang dewasa gitu. Ketika orang dewasa nolak, ya gimana dia pengen cerita kalau belum apa-apa dia udah ditolak. Ya, jadi kalau anak udah ngerasa gak nyaman itu kan susah. Jadi kita sebagai orang tua membangun rasa nyaman itu. Kalau anak pun kabur-kaburan gini loh, kadang selalu yang kita bingung anak, kadang nyalahin anaknya, bukan nyalahin, jadi bertanya-tanya. Pada saat kita bertanya, mungkin kita bisa tanyakan sebagai orang tua ataupun sebagai pengajar ke diri kita sendiri. Letak kesalahan saya, evaluasi diri kita dulu. Kesalahan saya di mana sih? Sejauh mana tindakan dan perilaku saya yang mempengaruhi perilaku anak tersebut untuk bertindak seperti itu? Sampai dia, misalnya ibu menyadari anaknya sering main di tongkrongan X gitu, yang jelas-jelas ini nggak bagus, tapi anaknya nyaman banget di sini. Ibunya daripada ngudak-ngudak, nelfonin satu-satu temennya marah-marahin, lebih baik ibunya tanya ke anaknya, adek kenapa lebih suka nongkrong di situ? Di situ ada apa sih? Jadi pelan-pelan kita coba untuk kayak masuk ke dalam dunianya gitu loh Bu. Gitu, masuk ke dalam dunianya. Iya, betul. Karena perasaan-perasaan seperti nggak diterima, perasaan-perasaan nggak nyaman yang dimiliki anak tuh, sebetulnya itu adalah selain dari lingkungan luar, itu dari kita sebenarnya. Kita menaruh implant belief atau kepercayaan-kepercayaan fiktif yang dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Dipercaya sama tuh anak, oh aku begini nih, aku begitu, padahal ya nggak begitu. Kita yang nanamin itu ke anak kita, ketika udah terlanjur kadung kepergaulan yang aneh begitu, ya udah. Daripada kita marah-marahin temen tongkrongannya, kita teleponin satu-satu, kita larang dia keluar rumah, mendingan kita deketin dia, tanya.
Atau kalau perlu ikut apa sih di situ? Main apa sih kalian? Ada apa di situ? Mau main apa kalian? Ibu boleh ikut nggak? Kalau ibu boy ini bisa diterima nggak sama teman kalian? Coba untuk deketin diri ke anak dulu. Jadi jangan nyalain anak kita terus. Walaupun emang pasti sebelah, tapi ya sudah, kita kasih kesempatan buat anak kita. Karena mungkin itu kesalahan kita-kita juga orang tua. Gitu. Oke, siap. Oke. Ayo anak-anak, siapa yang mau bertanya nih? Anak-anak mana? Orang tuanya perlu ini dikasih. Iya, aku udah bilang ke Bu Heni, sebetulnya kalau seperti ini orang tuanya dulu. Emang. Karena kebanyakan kesalahan ada di orang tua. Betul. Ini DSKNTVT kayaknya tadi nanya deh. Ayo, silahkan DSKN. Loh, udah angkat tangan. Apa, mau nanya apa? Panggilannya siapa nih? Agak susah nih namanya nih. Aku mau nanya dong. Oh ya, silakan. Boleh, coba boleh. Volumenya bisa digedein, sayang. Udah. Nah, sip. Nah, oh, ternyata kamu. Kenalan dulu dong sama Kak Silvi. Kenalan dong. Kenalan. Hai Kak, nama aku Deska. Bukan Hai Deska ya. Pakai Kak, pakai Kak. Aku mau nanya nih Kak. Kan setiap orang itu kan punya masalah pribadi nih Kak. Ya. Apa aja lah masalahnya, masalah keluarga, apa aja pokoknya. Kadang tuh kita ngerasa kita tuh yang paling, apa sih, paling kayak, paling buruk gitu. Kayak, kok temen gue kayak gini ya, enak banget hidupnya, gak pernah kayak ada masalah, kenapa gue selalu kayak gini gitu. Kayak, kenapa gue selalu dimarahin sama orang tua gue, atau kayak, duh, kok hidup gue gini-gini aja kok. Kadang aku pribadi aku sering rasa kayak gitu. Kayak gak ada kemajuan gitu. Terus kadang kita kayak iri ngeliat temen yang lebih maju gitu. Kan kalau misalkan kita bilang langsung kayak, sumpah gue iri banget sama lu gitu kan, kayak kurang enak. Itu gimana sih kan cara ngatasinnya biar kita tuh kayak gak terlalu rendah diri gitu, kayak gak terlalu, pokoknya kita ngerasa ya kita bisa gitu. Jadi gak selalu kayak rendah diri gitu lah pokoknya Kak. Gak selalu ngerasa down, gak selalu ngerasa kita tuh paling buruk gitu. Gimana sih Kak? Minder ya. Aku pribadi suka insecure sendiri gitu kan. Nah, aku pengen tahu aja gitu cara ngatasin insecure aku pribadi tuh kayak gimana. Mungkin banyak kok orang yang suka insecure, kayak ngeliat misalkan cewek lebih cantik daripada dia, atau cewek lebih mulus daripada dia, kayak, ya Allah, itu ceweknya cantik banget, terus kayak, ih sumpah, gue iri banget, kan kadang cewek-cewek suka kayak gitu kan, itu cara ngatasin insecure-nya tuh gimana sih, Kak? Makasih, Kak. Oke. Sama-sama, Deska. Jadi gini ya, bicara insecure itu, insecure masalah segala usia, bahkan udah sampai tua pun tetap insecure gitu. Jangan-jangan hidupnya capek. Iya, kecapean buat insecure gitu kan. Jadi insecure itu adalah perasaan tidak nyaman dan tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan biasanya ditimbulkan oleh kurangnya penerimaan dari dalam diri kita. Itu yang nyebabin kita insecure pastinya. Jadi gini loh, jangankan kita ya, kalau kita boleh cerita insecure yang sejarah mencatat deh, orang semua tahu. Pernah dengar artis namanya Marilyn Monroe? Enggak. Jadi ada artis, nanti boleh googling, dia namanya Marilyn Monroe, itu aku lupa ya era berapa ya, soalnya belum lahir. 50-60an, Bu Heni pun belum lahir. Jadi Marilyn Monroe ini, dia tuh cantik banget, suaranya bagus, dia penyanyi. Cantik, suaranya bagus, mungkin kalau kata orang sekarang seksi dan segala macem. Semua orang suka sama dia. Kecuali satu orang yang gak suka sama dia, yaitu dirinya sendiri. Ketika ditanya, kenapa kamu bernyanyi dan menghibur banyak orang, dia cuma jawab, karena dengan nyanyi dan menghibur banyak orang, orang-orang baru suka sama saya. Bayangkan aja, sudah sekelas artis kayak dia, yang kita tahu cantik dan segala macam pun, ternyata belum bisa menerima dirinya. Jadi mau ketenaran, kepopuleran, itu tidak menjamin seseorang pasti udah menerima dirinya. Dan kalau ngomongin Instagram, misalnya ngelihat orang yang kulitnya glowing,
nggak tahu itu skincare-nya apaan atau editan, cowok yang barang-barangnya branded segala macem, mungkin ganjelan, mungkin korek kupingnya pun korek kuping Supreme kali ya, kita nggak tahu. Nah, mungkin walaupun yang kayak gitu-gitu, itu yang kalian lihat tuh, satu, kalau sosial media, apalagi Instagram, itu kan pencitraan. Orang yang kalian lagi iriin nih, yang lagi insecure ini, itu mereka juga lagi insecure juga, bisa jadi. Gitu, jadi yang pertama, kalau nggak pengen insecure, ini gampang-gampang susah. Gampang diucapin, tapi agak sulit dilakuin, tapi bisa. Stop bandingin diri kalian sama orang lain. As simple as that. Gitu. Ya kalau kamu unik-unik gitu. Ya kakak kalau ngelihat sosmed juga kalau pengen insecure, buset insecure banget. Cewek-cewek mukanya tirus, badannya langsing, ada yang bagus banget nyanyinya. Ada yang emang bener-bener udah artis atau YouTuber, mungkin kita lihat kok dia gitu-gitu doang tapi subscribernya banyak. Ngapain sih tuh orang gitu. Gue kayaknya bisa sebenarnya, cuman ya apa sih aku tuh apa gitu. Jadi memang rasa insecure itu timbul ketika kita coba terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Kalau kamu ngerasa ini udah sangat ngeganggu, kamu break dulu dari sosmed. Misalnya. Atau biasa remaja suka-suka, misalnya lagi suka naksir sama siapa nih, gebetannya. Terus nge-stalking, misalnya cewek nih lagi suka sama cowok, atau mungkin anak remaja, Bu Heni kelas 3 SMP suka ada yang pacaran, udah pada pacaran ya Bu. Misalnya, stalking mantannya pacar, cowok gue nih, mantannya gue stalkingin. Ah, lihat. Kalau ceweknya gak cakep, kita anggap gak lebih cakep dari kita, tetap kita stalkingin. Apanya lah kita perhatiin. Tapi kan kamu dulu sayang sama dia. Tapi kan kamu ini, gitu. Tapi kan kamu, dia begini, dia begitu. Giran ceweknya lebih cantik dari kita, dia kan lebih cantik dari aku. Itu gak akan ada habisnya. Jadi kalau kita udah bandingin diri kita sama orang lain sampai kapanpun nggak kelar-kelar itu, Des. Stop aja dulu sosial media, puasa dulu nggak apa-apa kok. Nggak mainan sosmed nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau nggak makan kan. Kalau nggak mainan sosmed sih nggak apa-apa. Sehari, dua hari sampai kamu ngerasa rileks, itu pun bisa menenangkan kamu. Di beberapa orang, detox atau stop sosial media, itu nggak apa-apa kok. Itu baik-baik aja. Dan ketika kamu ngerasa kamu insecure, kamu terima aja dulu, oh, ya udah, aku emang kayak Kak Sylvie, kalau ada yang bilang gendut, ya Kak Sylvie akan, ya udah emang aku gendut, terus kenapa? Masalah buat lo gitu kan, gue gendut gitu, atau ya udah emang ada jerawat, ya udah kenapa? Ini cuma jerawat. Dan kekurangan kamu itu tidak mencerminkan diri kamu, karena kamu jerawatan bukan berarti kamu jelek gitu, karena kamu nggak bisa pelajaran, misalnya kamu nggak bisa, suara kamu nggak bagus, atau kamu nggak sekece cewek-cewek TikTok, bukan berarti kamu jelek, enggak. Itu cewek-cewek di TikTok itu pakai filter semua, Deska. Pakai filteran deh, percayalah tidak ada yang asli gitu. Sekalipun ada yang cantik, toh setiap orang itu punya kecantikan dan keunikan masing-masing. Kamu pun beda, kita lahir dari orang tua yang beda, kita pasti beda-beda gitu. Dan apa yang kamu inginin dari orang lain itu, bisa jadi banyak orang pun yang menginginkan hal yang udah kamu milikin gitu. Mungkin kamu perlu lebih melihat kelebihan diri kamu gitu. Banyak kok pasti potensi dalam diri kamu. Kamu mempunyai fisik yang lengkap, punya teman banyak, bersekolah dan sebagainya. Dan pasti adalah hal-hal baik dari dalam diri kamu. Belum ketemu karena kamu belum cari. Cari dulu aja. Nanti kalau bingung carinya, minta bantuin Bu Febri sama Bu Heni tuh. Pasti ketemu deh. Apalagi kalau seni tuh, ada biangnya seni di sini. Jadi, stop. Yang pertama, stop bandingin diri sama orang lain. Itu yang pertama. Selanjutnya, fokus sama diri kita sendiri. Nggak usah beleber mikirin orang lain hidupnya gimana. Fokus aja dulu sama diri kita. Nilai kita sendiri. Mau teman kita nilainya lebih bagus, kayak biarin aja. Itu nilai dia. Nilai kita ya urusan kita. Kalau mau ngebandingin, jangan sama orang lain. Bandingin diriku yang sekarang dengan diriku yang dulu. Gitu. Begitu kira-kira, Deska. Makasih ya, Kak, masukan dan sarannya. Semangat, Deska. Sama-sama. Deska itu pinter loh, Kak Silvi. Oh iya, biasanya dia suka ngamain, Des. Oke, Deska. Terima kasih, Kak Silvi. Oke, yang lain tuh sekarang sudah mulai panas nih.
Lumayan panas nih udah apa yang sudah tanya. Ayo yang lainnya, ada yang mau tanya? Ayo silakan, siapa yang mau tanya bisa raise hand. Itu kasihan deh yang di belakang Bu Heni kayaknya capek banget. Iya. Ini lagi halu Nika, ini. Bu Heni. Ini lagi halu pengen refreshing. Nah, jadi ya bisa begini. Kasihan banget itu. Berdamai dengan diri sendiri dan keadaan ini. Ini berdamai dengan keadaan. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya tidak mumpung ada Kak Silvi nih? Kan sudah sebagian sudah ada yang kenal Kak Silvi kan, waktu itu kita sudah mengundang Kak Silvi di sekolah ya, beberapa anak sih. Oh iya, aku lupa. Itu kelas berapa ya, Bu? Itu kelas sekarang kelas 9 berarti. Sekarang berarti. Sekarang kelas udah 9. Kelas sudah kenal Kak Silvi kan? Ayo silakan. Oh, ada Hil sorry. Iron Hilman. Lagi nih, Irnon lagi. Ini Irnon. Hilman. Oh, Hilman ini sudah buka mute-nya apa? Mic-nya. Tadi mana okay, Hilman? Oke, sip. Ayo, ayo apa? Hilman, semangat. Oh. Mana nih? Mana Hilman? Ini pantomimer kita nih. Oh, gitu. Hilman. Keren. Kak Silvi pasti udah lihat nih, Hilman. Pas kapan tahu festival pendidikan ya, berapa tahun yang lalu? Dua ya? Dua. Tahun berapa tuh? Oke, Hilman. Nah, ayo silakan Hilman. Apa yang mau ditanyakan ke Kak Halo, Silvi? Halo Hilman, apa kabar? Baik, Kak. Iya, mau nanya apa? Mau nanya kapan selesainya? Kapan selesainya? Sebentar lagi juga selesai. Tanya Bu Heni kalau mau selesai. Emang mau ngapain, Hilman? Hilman mau ngapain? Ngantuk. Oh, ngantuk. Oh, di seminar itu pembicaranya pegel, pesertanya ngantuk. Boleh Hilman kita tos kayaknya. Iya, Ibu juga ngantuk sebenarnya. Tapi minum-minum boleh. Semangat, soalnya ilmunya banyak sayang. Kalau oh, ini dilewatin. Irnon sama Marcel, siapa yang mau duluan ini? Raise hand. Ini ada dua, ini ya. Siapa nih? Dua. Marcel ya. Sama Irnon, benar. Irnon dulu, silakan Irnon. Ayo bisa Irnon dibuka. Dari tadi nih. Bisa dibuka mic-nya. Irnon sabar ya. Iya. Sabar ya. Marcel atau Marcel silakan. Oh ya, Marcel sudah dibuka. Oke, silakan Oke, Marcel. Oke, sip, Marcel. Gua lagi iya nih. Biasanya kan melampiaskannya ke anaknya. Ya. Terus tiba-tiba anaknya apa ya? Kayak pusing, tiba-tiba kabur dari rumah. Itu orang tuanya bakal marah mengetahuinya apa gimana, Kak? Kalau anak kabur dari rumah karena dimarahin orang tua? Iya. Oke, misalnya nih, kalau Kakak punya anak gitu, kebetulan kalau itu usianya SMP juga, misalnya anak kabur dari rumah, sebelum marah biasanya sih panik ya Bu ya, kita ya, Bu Heni, Bu Febri, kalau anak kabur dari rumah. Aduh, kayak orang gila. Panik. Jadi gini. Jadi gini, Marcel. Kalau bicara gini, kalau misalnya orang tua, coba Kakak dari sudut pandang orang tua dulu ya. Kalau orang tua, biasanya nih, maaf ya kalau kita para orang tua suka bikin banyak salah. Jadi orang tua ini terkadang biasanya ketika habis marah-marah sama anaknya, itu nyeselnya bukan main. Itu nangisnya diem-diem. Apalagi tipe orang tua yang gengsinya besar banget buat ngakuin kesalahannya. Itu bisa nangis di dalam kamar sesungguhkan, garuk-garuk bantal, ngamuk-ngamuk, tapi pas anaknya ada, malah anaknya diteriak-teriakin. Memang itu kategori orang tua yang nggak sehat, tapi banyak orang tua yang kayak gitu. Tapi ada yang nggak se-ekstrim itu memang orang tua juga punya banyak kesulitan dalam menghadapi anak. Ketika menemukan anak seperti itu, pastinya orang tua akan panik. Itu yang pertama. Panik. Dan percayalah, orang tua itu marah adalah ekspresi sampingan, emosi sampingan. Jadi gini loh, dalam satu waktu, seseorang itu boleh ngerasain marah, ngerasain sedih, ngerasain takut secara bersamaan. Dan mungkin itu yang dirasakan orang tua kamu ketika kamu kabur. Marah, sedih, takut. Yang pasti rasa bahagia tuh nggak ada. Marah, sedih, takut. Antara tiga ini nih. Dan ketika orang tua udah marah, sedih, dan takut, yang paling diinginkan dari orang tua tuh apa? Ya kamu pulang.
Emang, coba kamu pikir, emang hal terburuk yang bisa dilakukan orang tua ke kamu apa sih? Katakan kalau orang anak-anak suka bilang, mama jahat, papa jahat gitu. Jahatnya versi kalian tuh seperti apa? Jahat di pikiran kamu tuh seperti apa orang tua yang jahat itu? Apakah orang tua kamu sejahat yang kamu pikirkan? Selama ini mereka merawat kamu seperti apa? Coba itu kan yang tahu masing-masing dari kamu, masing-masing Marcel juga yang paling tahu mama papanya. Yang pasti ketika kabur itu. Marah itu pasti ada, cuman percayalah itu bukan hal yang paling pengen dilakukan oleh orang tua ketika anaknya hilang. Pasti nggak marah. Pasti marah, cuman maksudnya nggak bakal anaknya balik langsung diteriak-teriakin marahin, enggak. Dan ketika kamu ngelakuin hal itu sih bikin sedih banget sih, Marcel. Nggak pernah, Kak. Nggak pernah iya, kabur. Jangan kabur-kabur ke rumah Bu Febri aja tuh. Siap. Siap, menampung Marcel. Nanti disuruh ngepel. Oh, itu tadi Irnon tadi sudah mengaktifkan mic-nya. Ini yang Marcel sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Ini Marcel yang suka aktif di ini ya, FB itu ya, yang tugas-tugasnya sering nanya ke ini IG ya, sama IG sama Ibu ya? Iya, Bu, iya. Oh, iya, iya. Anaknya aktif ya, Bu, ya? Hebat. Iya, di IG segini sih. Luar biasa, Marcel. Ini tadi, Irnon tadi sudah mengaktifkan mic-nya. Irnon, gimana, Irnon? Irnon sudah mengaktifkan mic-nya tadi pas... Ini sudah iya, nih Irnon. Penasaran. Oh. Nah, dia Irnon sudah. Ini dia. Ya, ini dia Irnon. Silakan diaktifkan mikrofonnya Irnon. Yang mana tuh Kak Dewi Irnon? Enggak kelihatan. Ini masih mic-nya masih belum aktif. Mic-nya masih ini. Wah, ternyata di luar hujan ya. Pak Mulang belum, Mbak. Di sini hujan, Bu. Silakan Irnon. Karena hujan. Irnon, sadarkah dirimu? Halo. Diaktifkan, tadi sudah aktif mikrofonnya tadi, tapi Pak, kok ini mati lagi mikrofonnya? Mungkin sinyalnya kali ya. Sinyalnya ini di tampilan Irnon nggak bergerak ini apa tampilannya. Kayaknya sinyalnya ini. Iya, nggak apa-apa. Hari ini sinyalnya memang kayak kurang bersahabat ini ya. Di sekolah juga ini sinyalnya putus nyambung, ya, putus ya, nyambung. Iya ya, sih. Iya sinyalnya. Kayak lagunya lagunya siapa ya putus nyambung ya? BBB ya? Gak ingat, Bu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Gak tahu. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Okay. Irnan mah raise hand terus tapi gak ada orangnya. Oke. Okay. Kalau sudah tidak ada yang tanya, di jadwal kan memang sampai jam 2:30 ya, ini sudah sampai iya. Jam 3, tapi kita juga mulainya juga mundur ya, 1/2 jam, jadi pas nih kayaknya nih. Sudah ya, ini anak-anakku semuanya tidak ada yang mau tanya, kalau tidak ada yang tanya kita bisa menutup sesi ini. Sebelumnya Ibu ingin merangkum sekilas bahwa ternyata emosi di diri kita tuh ada emosi sedih, senang, marah, takut, jijik, atau takut. Kak, aku mau nanya, Kak. Hal yang wajar dan bagaimana kita bisa, memanage. Aku. Oh, ada yang mau nanya siapa ya? Iya, ada, Pak. Ini udah kita... selesai, Ilman. Iya, nanya dulu. Oke, nanya dulu. Bu, kalau... Ayo, Kak. Oh, kalau mau aku nanya. Oke, Ilman. Kalau aku misalkan sedang sedih, atau sedang marah terus ditambah-tambahin sama teman gitu, Kak, apa yang harus aku lakukan, Kak? Oke, Ilman, gini loh, perlu kamu tahu, kamu adalah penguasa dari diri kamu sendiri. Yeah. Kamu bisa ngontrol, kamu nggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar. Kalau orang yang nyebelin, kamu dengan kamu sebel sama dia, apakah dia berhenti nyebelin? Kan enggak. Orang yang rese, kamu dengan kamu sebel, apa dia berhenti rese? Kan enggak. Mungkin dia akan terus rese dan akan terus nyebelin. Lingkungan mungkin nggak akan support kamu, tapi kamu bisa bikin pertahanan diri kamu sendiri. Kamu bisa mengabaikan semua itu semua. Kamu bisa bikin benteng untuk diri kamu sendiri. Oh, yeah. Kalau emang itu ngeganggu saya, ya udah, saya bisa menjauh dari hal itu. Saya nggak peduli dengan hal itu. Jadi, fokus aja sama diri kamu sendiri. Oke, Kak. Ini sekalian penutup. Jadi, di sini...
kalian juga belajar, udah belajar untuk ngenalin emosi itu ada macam-macam. Jadi kalian perlu tahu setiap dari diri kalian itu unik, berbeda satu sama lain. Setiap diri kalian itu istimewa, siapapun orang tua kalian gitu. Kalian itu istimewa anak-anak. Jadi mungkin maafkan para orang tua atau ibu guru yang selama ini punya kesalahan, memaksakan kalian belajar dan sebagainya, enggak. Sebenarnya yang kami ingin, dibanding anak yang pintar, sebenarnya orang tua pun ingin anak yang bahagia. Maaf kalau selama ini cara mengasuhnya mungkin salah, cara mendidiknya salah, tapi setiap orang tua ingin anaknya bahagia gitu. Jadi kalian di sini, para pelajar yang, kan banyak ya kalian tahu orang yang nggak bisa, anak-anak seusia kalian yang nggak bisa sekolah, tapi kalian di sini ada kesempatan untuk bersekolah, walaupun sekolah kita nggak sekeren sekolah-sekolah yang lain, nggak wah, tapi setidaknya kita punya kesempatan. Kita belajar, mungkin selama ini kita punya persepsi belajar supaya mama seneng, belajar supaya papa seneng, belajar supaya nilainya bagus, belajar supaya naik kelas. Yeah. Tapi mulai sekarang, coba ganti mindsetnya, kalian belajar supaya kalian pengen jadi apa. Misalnya cita-cita kamu apa, misalnya dokter, atau YouTuber, atau apapun itu cita-cita kalian, pengacara, atau apapun itu, jadikan itu cita-cita kalian, set tujuan kalian tuh apa, dari SMP udah bisa kok. Yang kalian inginkan apa dalam jangka pendek hidup kalian, nanti baru pelan-pelan ke jangka panjang, set aja itu yang kalian pengen apa. Jadi nanti kalian akan belajar, belajar bukan karena kalian pengen dapat nilai bagus, belajar bukan karena takut dimarahin papa atau dimarahin mama, tapi belajar karena kalian tahu belajar itu bakal berguna buat kalian. Setidaknya berusahalah sampai situ. Kalian belajar supaya kalian tahu, oh nanti kalau aku belajar ini, aku akan bisa ini. Gitu. Ya kakak paham, memang kayak algoritma, segala macem gitu. Kita nggak akan ditanya ketika di dunia pekerjaan, nanti ini artinya apa? Mungkin nggak ditanya. Cuman memang setiap orang belajar ada tahapan yang harus kita laluin untuk diri kita jadi lebih baik. Tapi kita bukan berarti fokus harus belajar yang hafal gitu. Enggak. Kita bisa belajar untuk diri kita sendiri, apa yang kita suka. Jadi dengan kalian walaupun belajar di sekolah, ya hobi kalian tetap lanjutin. Yang kalian suka tetap laksanain. Jadi kalian juga enggak stres. Main sama temen harus itu. Sosialisasi sama temen. Bikin diri kalian nyaman. Jadi biar kalau belajar ya udah sambil fun belajarnya, enggak dibikin stres. Mudah-mudahan di SMPN 20 enggak stres ya Bu ya belajarnya. Kira-kira itu aja. Iya. Putus-putus ya Bu Heni ya? Tadi saya sempat ngulang berapa kalimat karena di saya soalnya keputus-putus, Bu. Takut kepotong. Iya, betul. Tapi kayak kurang bagus sinyalnya hari ini. Okay. Jadi di sini juga sinyalnya putus-putus juga. Tapi mudah-mudahan anak-anak bisa menangkap webinar hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih bisa memanajemen diri sendiri ya. Itu kuncinya, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Kita menjadi penguasa diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi orang lain. Gitu. Seperti itu ya Kak Silvi ya. Oh ya Bu Heni, satu lagi Kak boleh nggak? Satu lagi aja pesan. Setiap dari kita mungkin halo? Ya, kedengeran suaraku? Kedengeran ya? Aku nitip pesan sekali aja terakhir. Oh iya. Setiap dari diri kita mungkin kita setiap orang itu ya, setiap orang itu berhak untuk mengutarakan emosinya. Menunjukkan emosinya. Tapi perlu dipahami bahwa tidak ada satupun orang yang berhak untuk mengatur emosi orang lain. Jadi ketika kita merasa kesel, itu akan salah ketika kita berharap aku kan lagi kesel, harus ngerti dong aku lagi kesel, itu salah. Ya, jadi itu aja pesan Kak Silvi. Kita berhak mengutarakan emosi kita, mengekspresikan, tapi perlu kita ingat kita tidak berhak untuk mengatur emosi orang lain, siapapun orangnya. Itu. Itu aja, Kak. Kak Heni dan Kak Febri, itu aja yang Kak Silvi bisa sampaikan. Oke, terima kasih Kak Silvi. Tepuk tangan semuanya untuk Kak Silvi. Oke, sangat bermanfaat. Saya juga jadi belajar ya, bagaimana kita harus bisa, yang terpenting adalah membangun hubungan dengan diri kita sendiri dan bisa mengelola emosi kita menjadi hal yang positif.
Oke. Demikian anak-anakku sekalian untuk webinar kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Kak Silvia Ardiana dari CSR Sinar Maslen yang telah bersedia menjadi narasumber kita kali ini, dan kepada CSR Sinar Maslen, kepada Bunda Ice dan Kak Gadis yang sudah mengizinkan kita untuk bisa melakukan webinar kali ini dengan fasilitas Zoom dari Sinar Maslen. Anak-anakku sekalian, untuk webinar kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan untuk kegiatan kita tentang kemampuan IT kita. Jadi etika memiliki, sudah tahu kan bagaimana kesadaran diri kalian dan bagaimana kalian nanti kalau menggunakan elemen TIK, gadget ataupun medsos, bagaimana etika kalian dalam bermedsos dan bagaimana untuk kalian terampil menggunakan IT. Juga nanti akan ada sesi selanjutnya untuk webinarnya, dan tadi sudah menemukan info narasumber dari Sinar Maslen juga yang luar biasa, dari Rumah Pintar juga yang akan memberikan narasumber. Jadi bisa bikin game, katanya bisa bikin main game seperti itu. Wah, luar biasa nih ya. Dan jadi bisa menciptakan game sendiri, itu luar biasa. Nanti kapan jadwalnya akan kita komunikasikan kembali dengan pihak CSR Sinar Maslen. Oke, akhir kata, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, jaga. Oh, Bu Heninya sudah. Wah, sepertinya Bu Heninya kehilangan sinyal. Kalau gitu, anak-anak semua, Bu Febri, Pak Aang, Bu Heni, terima kasih untuk undangannya. Anak-anak semua, terima kasih ya. Kalau bahasa isyarat, terima kasih tuh kayak gini. Makasih banyak. Jadi, Kak Silvi pamit dulu ya. Kalau sama-sama gini. Sama-sama, gitu. Dadah! Dadah! Dadah. Oke, terima kasih Kak Silvi. Dadah.